harus dikembalikan. Utusan daerah harus kita adakan, utusan golongan harus kita adakan. Kalau sekarang saja hanya DPD dan DPR, ini siapa aja gak akan berjalan. Karena apa? Situasi negara kita ini hanya diatur oleh partai politik. Karena bangsa kita diatur oleh politik, sedangkan kami dari DPD hanya tukang sendok. Pintu masuknya nanti di mana, Pak? Pintu masuknya yang kita minta. Rakyat, kedaulatan rakyat itu ada di rakyat. Rakyat harus minta. Mau begini terus? Menderita terus?